Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil pertandingan 16 besar Liga Champion leg pertama Rabu 24 Februari 2021 serta daftar top skor, daftar assist dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil 16 besar Liga Champion leg pertama Rabu 24 Februari 2021, Lazio kalah 1-4 versus Bayern Munchen dan Atletico Madrid kalah 0-1 versus Chelsea. Top skor sementara Liga Champion tahun 2020-2021, Erling Braut Haaland memimpin dengan koleksi 8 gol, diikuti Alvaro Morata, Marcus Rashford, Neymar Junior dan Olivier Giroud dengan koleksi 6 gol. Top assist sementara Liga Champions tahun 2020-2021, Juan Cuadrado memimpin dengan torehan 5 assist, diikuti Kevin De Bruyne dengan torehan assist 4. Top clean sheet sementara Liga Champions tahun 2020-2021, Edouard Mendy memimpin dengan total 5 clean sheet, diikuti Ederson Moraes dengan total 4 clean sheet. Jadwal 16 besar leg pertama Kamis 25 Februari 2021, Borussia Mönchengladbach versus Manchester City jam 03.00, dan di jam yang sama Atalanta versus Real Madrid live aplikasi video Champion TV dan SCTV. Jadwal 16 besar Liga Champion leg kedua Rabu 10 Maret 2021, Borussia Dortmund versus Sevilla jam 03.00 agregat 3-2, dan di jam yang sama Juventus versus FC Porto agregat 1-2. Jadwal pertandingan Kamis 11 Maret 2021, Liverpool versus RB Leipzig jam 03.00 agregat 2-0, dan di jam yang sama PSG versus Barcelona agregat 4-1. Jadwal pertandingan Rabu 17 Maret 2021, Manchester City versus Borussia Mönchengladbach jam 03.00, di jam yang sama Real Madrid versus Atalanta. Jadwal pertandingan Kamis 18 Maret 2021, Bayern Munchen versus Lazio jam 03.00, di jam yang sama Chelsea versus Atletico Madrid. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Liga Champions terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.